kita akan membuat alat pembangkit tenaga listrik sederhana yang menyalakan LED di atas mercusuar. Untuk ini, Anda membutuhkan kawat tembaga bekas, magnet neodymium yang kuat, dan bahan-bahan lainnya. Buat dua lubang di wadah roll film. Tekan dua sedotan sebagai penyangga. Lalu ambil satu potongan penghapus dan tancapkan dua buah magnet neodymium. Tusuk bagian tengahnya penghapus untuk dijadikan roda atau tangkai. Dan sekarang sambungkan penghapus di dua penyangga sedotan tadi. Lebarkan satu lubang di permukaan kaleng. Ini membuat rodanya untuk bisa diletakkan. Sekarang putar 800 kali kawat tembaga bekas atau 36 taksiran. Gesekan ujungnya dan sambungkan ke LED. Untuk memutar jeruji atau rantainya, cahaya LED akan keluar. Lipat secari kertas untuk membuat turbin 5 garis. Sambungkan turbin ke ujung generator. Tak lupa, buat sebuah lubang di tutup botol seperti yang bisa dilihat menggunakan dua batang kayu. Lalu, putarkan tutup botolnya ke botol hijau yang atasnya sudah digunting. Sekarang, masukkan botol putihnya ke dalam botol hijau yang telah berisikan air. Angin akan keluar dari tutup hijau dan menghidupkan turbin yang akan menerangi LED seperti mercusuar. Ini adalah model yang bagus dari semua mercusuar. Benar-benar menyalakan sebuah LED.